Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta musik dangdut di seluruh Indonesia, rekan-rekan gitaris dangdut Indonesia, dan terkhusus buat sahabatku yang pada kesempatan kali ini belajar bareng dengan saya, Agil Bagus Triyono ST, di tutorial melodi dangdut termudah. Kali ini memenuhi kembali salah satu request sahabatku semuanya, lagu yang berjudul Rembulan Malam miliknya Evi Tamala akan coba kita pelajari bersama-sama. Oke, yuk langsung saja kita mainkan. Lagu Rembulan Malam ini kita mainkan dengan nada dasar D minor ya. D minor. Oke, lanjut ke melodi awal. Baik, di bagian melodi awal ini kita mainkan blok saja. Jadi kita ngeblok dengan menggunakan dua senar. Senar nomor 5 dan nomor 4. Senar saja, misalkan di D, ini dua senar ya, kita mainkan dua senar saja, lebih seperti ini, tu, wa, ga, pat. Kita coba pakai clean saja, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tuh, pak, gak, pak. Dalam tayangan lambat, saya coba kembali pakai clean saja. Tu, wa, ga, pat. Seperti itu, kita coba ulangi dalam tayangan lambat. Tu, wa, ga, pat.
bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Dan sahabatku semuanya, sebelum kita masuk ke melodi tengah lagu Rembulan Malam ini, kembali saya informasikan untuk sahabatku semuanya yang butuh referensi tutorial melodi dangdut, bisa kembali kunjungi YouTube, kemudian ketik saja tutorial melodi dangdut channel. Mudah-mudahan bisa langsung ketemu dengan channel kita yang baru. Ini soalnya channel yang lama masih diblokir juga oleh Mbah Google. Dan kita lanjut saja yuk ke melodi berikutnya. Baik sahabatku, kita coba bahas dalam tayangan lambat kembali, dan kembali kita uraikan per bagian-bagian kecil lagi. Oke, langsung saja yuk. Nah, di sini kita memainkan handle ya. Kita harus peka dengan feeling kita untuk memainkan nada dengan permainan handle. Kurang lebih seperti ini. Oh.
bagian ini yang membutuhkan feeling ataupun membutuhkan rasa dengan permainan handle-nya. Oke, silakan selalu dilatih biar bisa menghasilkan nada yang lembut. Dan kita langsung ke bagian berikutnya. Bagian yang kedua dalam tayangan lambatnya. Bagian yang ketiga. Saya perlambat lagi. Atau bisa yang terakhir itu di senar nomor satu juga bisa, misalnya seperti ini. Seperti itu juga bisa, tinggal kita enaknya pada senar ke berapa aja kita mainkan. Oke, dan kita coba secara keseluruhan untuk melodi tengah tersebut dalam tayangan lambat. Baik sahabatku semuanya, demikian tadi belajar kita dalam sebuah lagu Rembulan Malam. Mudah-mudahan tayangan yang singkat ini bisa menjadikan referensi untuk kita bersama. Dan kalaupun belum bisa sama persis dengan yang ori, selalu kita latih. Mudah-mudahan nanti bisa mendekati. Ataupun kita tidak berpatokan harus mirip seperti yang ori, tetapi yang penting adalah instrumen kita, melodi kita bisa menyatu dengan instrumen yang lainnya. Oke, sahabatku semuanya, saya Agil Bagus Sriyono ST di tutorial melodi dangdut termudah. Sampai jumpa pada lagu-lagu
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.